sik kurang piye to? Udah lengkap ya, Mak. Mak wis koyo ngene sik dilebokno karo. Curhat, curhat. Aduh. Aduh, selamat malam Sulawesi Selatan. Selamat malam Cahayu. Malam Bunda. Malam. Kenapa semua dewan juri tidak standing ovation? Karena mereka punya catatan masing-masing. Iya Bunda. Termasuk Bunda. Langsung aja to the point karena tadi Mas Nasar udah heboh banget. Saya cuma mau ngasih masukan buat Nia. Saya sangat setuju dengan King bahwa kita bernyanyi itu harus punya ruh kita. Iya Bunda. Itu. Kalau tadi dari awal sampai akhir, saya melihat Nia itu nyanyinya enak. Enak banget, mulus, dan datar. Jadi, iya Bunda. Bahasa tubuhnya mainkan, terus intonasi dari lirik lagu itu kamu juga mainkan. Gitu. Tadi ada beberapa yang enak banget, harusnya kamu itu di klimaks di situ. Iya. Pada saat di koda yang ada stakatonya itu Mas Adi. Di mana ya tadi? Coba lihat. Kenapa Bunda? Penjilat semuanya yuk. Kue barang kue. Kita butuh. Nah, kalau yang di sini nih. Mungkinkah itu? Yang mungkin. Tolongin. Apa kata Mbak Nul? Iya. Ayo. Ya mana Mbak? Udah. Ya benar. Udah? Ya. Waktu di refresh. Hidup laksana sekolah, gitu. Aman mbak. Udah siap punya. Aman mbak. Coba sekali lagi Mas Adi, yang itu stakatonya mainkan. Siap. Pada saat apa, Bainul? Ya, pada saat dia bernyanyi di situ tadi itu harusnya lebih menyentuh gitu. Mungkinkah hidup laksana sekolah? Bainul gak apa-apa. Keren banget. Tujuh. Weh, dia lagi nyontoin. Oh iya. Jadi ada beberapa klimaks di bawah ini, di lagu ini, ya Bunda. Itu yang harus sebenarnya kamu bisa dapetin di situ. Tapi kamu bernyanyi malam hari ini landai aja gitu, enak dari awal sampai akhir. Memang suaranya lembut ya, dan musiknya juga sangat grande. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya kamu bernyanyi itu lebih dengan bermain bajunya, pamer bahasa tubuhnya, pamer juga dengan dengan menyayatnya, itu dapet banget gitu. Jadi iya, benar-benar seolah kita lihat aja dulu waktu ada Evi Masamba itu kalau orang pertama lihatnya siapa sih ini gitu ya, nggak menarik gitu. Tetapi pada saat melihat bahwa Evi Masamba di atas panggung itu dia menunjukkan auranya dengan bajunya, dengan dia membawakan lagunya itu dengan wah. Begitu, itu saya rasa kamu bisa jadi juara satu nanti, Nak. Amin, ya Allah, amin. Ya, jadi ada beberapa di sini yang aku tidak bisa, bisa standing ovation. Tapi malam hari ini kamu cantik keseluruhannya dan semuanya bagus. Hanya saja mungkin
lagu ini lebih disayat lagi, lebih ditambah lagi, ada beberapa staccato yang harus klimaksnya harus dapat, itu nanti kamu harus belajar lagi. Bainul, Bainul, no, 5 orang gak dengerin no Bainul. Bainul, aku rekening masih sama. Oke, sudah ada lagi Bainul? Sudah cukup Bainul. Kang Dian, mainkan. Oke. Hey. Kurang galak. Terima kasih Bunda.